Dan Dollar Saleh jadi pilihan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas kekosongan jurulatih negara ditinggalkan Datuk K. Rajagopal sejak 6 bulan lalu. Nama Dollar jadi sebutan sebaris dengan nama lain seperti Philip Trozier, Dato' Ong Kin Swee serta Peter Reid selepas kontrak Rajagopal yang berakhir Disember tahun lalu tidak disambung. Namun sehingga saat ini hanya nama Dollar terus konsisten jadi sebutan sebagai calon paling hampir mengundi skuad negara. Dollar tidak menolak dia kini dalam perbincangan serius bersama FAM, hanya menunggu beberapa prosedur akhir sebelum pengumuman dilakukan badan induk itu selewat-lewatnya minggu ini. Memang ada tawaran daripada FAM lah, tapi keputusan belum dibuat lagi ya, belum. Cuma tu je lah. Ya ada perbincangan Dato' Amidin juga, dia berbincang dengan saya. 100% saya tak berani nak cakap lagi. Cuma ialah kita tunggu dan lihat lah masa, dalam masa yang terdekat ni. Itu yang apa yang telah saya berbincang dengan Dato' Amidin. Perkara akhir yang dimaksudkan Dollar mungkin berkisar kepada perbincangan akhir Presiden FAM Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah bersama penaung PDRM FA Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. FAM akan berbincang juga dengan apa, dengan PDRM lah. Khasnya daripada Datuk Seri Zahid sendiri. Saya sendiri pun dalam dilema juga, tak tahu macam mana. Apa-apa pun kita tunggu dan lihat. Selagi apa keputusan tak dibuat dan saya sendiri tidak apa menandatangani apa borang kontrak, jadi saya sendiri pun tidak pasti sama ada benda ni apa dah 100% confirm atau tidak, saya pun tidak pasti lagi. Apa yang pasti, khidmat Dollar bersama PDRM masih diperlukan setelah cemerlang memastikan kejuaraan Liga Perdana musim ini selain memastikan kelibat pasukan itu di Liga Super musim hadapan.